Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini gue lagi ada di gudang kereta Bandung untuk menghadiri event Barbecue Ride 2024. Ini adalah event ke-11 ya kalau nggak salah. Ulang tahun ke-11 Barbecue Ride. Iya. Ngapain event kita? Jalan-jalan. Di dalam nanti akan ngapain aja? Kita akan bernyanyi-nyanyi. Karaoke ya? Karaoke. Nanti akan ada karaoke di booth-nya Road Type Riot yang dibimbing oleh Jamen. Ya, so, let's go. Di belakang gue udah ada Jamet, dia lagi ngobrol sama Pinman. Beliau orang dari Bangkok ya. Ya, ngobrol apa? Dari Bangkok Kidul. Where you come from? Bangkok, Thailand. Can you introduce? I come from Bangkok. Bangkok like an event like this. Yes. And first time to Bandung. I love this vibe, everything. Yeah. Thank you all. Bangkok, kemana Hot Rod? Yeah. Hot Rod Bangkok. Bangkok Hot Rod. Hot Rod, yeah. You, the owner, founder, my friend. Okay, yeah. Okay. And this is a one-man show with the Pinstripe. Okay. Have a nice day in Bandung. Yes, sure. I love Bandung. Yes, have a nice day. You know a Sucha platform? Pardon? Sing a song. Sing a song. Yeah, karaoke. Yeah, karaoke. I'm not good in that way, but I will try. Okay. I know you're good. Thank you very not, much. Not good, better. Better. Okay, better. Actually, he wants to ask whether you know Sucha platform. And you เป๊ะ ร้องเพลงสุดจักรพลัดบอกได้ป่ะเฮ้ยได้ก่อนได้ Can you sing it? Singer. Can you sing it? Sure. Singer dancing. You can do it. One more. Grape and ginger. Grape and ginger. One more. Mau nyanyiin sudah. Sucat pelat bong. Sucat pelat berapa? Sucat pelat bong. Okay. Sucat pelat bong. Bong Thailand mentem lucu. Okay, di sebelah gua udah ada Mang Chandra Picker, the founder of Barbecue Ride. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mang. Karena kayaknya Barbecue Ride kali ini spesial. Ya. 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. 11 tahun ini apa maksudnya tema 11 tahun ini? Jadi setelah kita berjalan 10 tahun nih, pokoknya yang ke-11 ini, jadi kita mutusin buat terus, nggak berhenti, ajar sampai 20 terus, kalau bisa aja terus. Dan uniknya Mak Kang Chandra bisa mengumpulkan kita dari segala macam daerah, Om. Betul. Iya. Dari mulai Jawa, Sumatera, tadi aku ketemu teman-teman dari Padang juga. Ya, Padang ada, Bukit Tinggi. Ya. Ini mungkin detail kecil yang teman-teman nggak perhatiin dibandingkan acara-acara custom atau acara motor lain. Barbecue Ride kalau bikin flyer nggak pernah nyebutin bintang tamunya siapa. Kan mau datang tuh nonton apa sih sebenarnya? Nah, jadi yang datang ke sini nggak apa-apa ya. Yang datang ke sini emang yang suka otomotif. Dan salah satu yang menarik dari Barbecue Ride selalu tema acaranya. Layout. Karena dulu kita pernah datang temanya camping. Dulu pernah bikin camping. Nah sekarang nih kayaknya bekas gudang apa nih, Kang? Ini bekas gudang kereta api. Oh, jadi ini bekas gudang kereta api. 2016-2017 kita pernah bikin di sini. Pernah. Oh, itu yang kedua. Yang berapa ya? Ya. Ke-6 kalau. Udah ke-6 ya? Iya. Ke-6. Berarti ini memang kita cukup. Iya. Jujur, Bandung nggak punya tempat. Iya. Itu aja masalahnya. Oke deh, Kang Chandra. Tapi isinya yang membedakan dibanding tahun lalu apa kira-kira? Kita punya festival-festival kayak panjat tebing, wall climbing, ada tong setan. Ada tong setan. Lu berani ya? Yang menarik tadi tong setan, Mas Ed. Kenapa? Karena udah lama kita ke tong setan cuma ketemu di pasar malam. Dan ini kita datang kayak pasar malam. Keren banget. Harus kayak pasar malam. Kita doakan agar Barbecue Ride selalu ada. Amin. Tahun makin rame, makin sukses. Amin. Amin. Teman di sini juga dan biar dunia otomotif menggeliat. Betul. Dan semakin solid pokoknya. Makasih Kang Chandra. Sama-sama. Aduh. Ini tadi kita habis podcast. Syuting podcast. Ya. Pak Bomet. Yes.
ya. Tadi kita sudah berbicara banyak panjang ya, ya. Sama bintang tamu kita. Bintang tamu kita, Mas, perkenalkan diri. Danso. Danso Bejo. Danso Bejo. Boleh dari Ziasasi. Ziasasi Garets. Ziasasi Garets. Yes. Ziasasi. 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 Iya. Thank you. Gimana Kang? Komentar acara pada malam hari ini. Alhamdulillah. Well. Well. Terbaik. Terbaik. Well. Gunakan. Orang-orang Bandung buat si Indonesia. Wah, lejat. Mantap. Orang-orang Bandung dan si Indonesia. Se Indonesia. Lejat. Main game. Kang Franky. Alhamdulillah. Sehat ya selalu ya. Sama-sama. Buat dong kata-kata hari ini. Motivasi. Motivasi kita. Kita itu harus berbaik dan motivasi buat berbaik bikin berbagi motor ya, terus but-but yang but-but lain-lainnya ya, ya. yang penting motor custom mainkan lejat ya, sasi garet where muah mainkan. Wah, ini Mas Rio Bull Syndicate. Kita kalau ke Solo juga nggak usah repot. Oh gitu ya? Mesti disambut sama ini. Oh pasti. Wow. Ya. Akhir mata lu. Akhir cerita kita. Barbecue Ride tahun 2024. Ya. Ini beda banget ya, Matt ya? Beda banget. Karena hari ini adalah menyajikan mati. Gak hidup ini. Bukan masalah lu gini ya. Oh ya. Hari ini menyajikan sebuah exhibitionist yang mantap. Mas Ed. Jadi dari mulai mobil sampai sepeda motor ada semua. Ya. Lengkap. By the way. Ya. Kalau di Jogja itu ada yang namanya Hot Rod Dining Run. Ya. Di Bandung ternyata nggak ada. Oke. Okay. Untuk mobil-mobil Amerika. Pada akhirnya acara mobil Hot Rod, mobil Eropa klasik kumpul semua di sini. Dan ini adalah progresif, pameran progresif. Maksudnya apa tuh? Semuanya menjadi satu. Gak nyambung. Wait. Tapi ya, gue mau nanya, so far, dari lu masuk keliling ke event, ya, kendaraan apa yang lu paling favorit? Tadi aku melihat sebuah kendaraan, Oki Adam. Wow. Man of the match. Kok bisa man ada Oki Adam? Ini pertanyaannya apa, man of the match? Kamu sudah. Ya, udah mundur jidatnya. Masalahnya udah tua masih. Oke Adam, sampai kapan? Sampai hari Jumat. Kamu naik motor? Enggak, aku towing, naik ceria aku. Wih, oke. Okay. Ceria, mobil. Oh, mobil. Oke Adam, mobil sekarang. Towing. Mobil di towing, motor di towing, sini naik bus. Oh iya, naik bus. Kamu sampai besok berangkat pulang? Pulang besok malam. Hah? Besok malam. Oh, besok malam. Besok malam berangkat. Kesan dan pesan dong. Barbecue Ride keren banget, kayak 2016-17 tapi lebih hebat lagi. Asik. Vibesnya kena panas, kena hujan. 2016-17 kan di sini juga. 2016 juga. Ya. Iya. Iya. Terus habis kena panas terus kehujanan jadi lebih adem lagi. Yoi. Dan harapanmu untuk skena sepeda motor ini, Mas? Mau siapapun, ayo main motor bareng. Lezat, oke. Okay. Mr. Rocky Adam. Mr. Mas Jamil. Nice pagi. Mas Rit, sini. Ini loh, kan acaramu. Iya. Mamat. Mamat. Batax Garage. Batax Custom. Oke. Batax Custom. Kamu sampai kapan? Malam ini aja. Duh. Tapi besok aku mau ke Lembang. Oh, Lembang. Enggak, maksudnya berangkat kapan dari Jakarta? Oh, sampai. Iya. Mas, kesan dan pesanmu dong.
Barbecue Red 2024. Tapi rame banget. Ih, parah. Ya, rame banget. Jadi kayak event custom terrame tahun ini. Rame ya. Isinya orang Jakarta semua. Iya. Enggak juga gua orang Jogja, Bat. Gua orang Blitar. Gua orang Medan ya. Iya, gua orang Blitar juga. Iya. Orang Medan namanya Mamat tadi. Bukan, Mas. Mas. Mas Alul. Harapanmu untuk Mas. Udah jangan dengerin mereka semua, Mas. Dengerin aku aja. Kan gua panggil Mamat. Mas, harapanmu buat skena sepeda motor ini, Mas. Keren. Thank you. Gila, keren. Yang pertama. Iya, iya. Yang kedua. Kedua. Jadi gue bisa dia anjing. Itu keranjang. Orang bisa pemikirannya sama kayak si Mamat ini. Wah, Mamat. Maju banget. Itu keranjang duren, ada es keren. Mas, terakhir. Itu aja. Terakhir ya. Doa buat teman-teman semua. Masya Allah. Amin. Oke. Mas Alit, ya. Tadi kita udah ketemu teman-teman semua di sini, ya. Berbagai macam spesies. Ya. Kita sudah keranjang duren, keren. Alias keren, ya. Atau kacang cincau alias kacang. Asik. Atau anjis. Anjis alias anjing najis. Iya. Iya. Atau. Atau anjay. Apa tuh? Anjing jaya. Jaya. Keranjang duren alias keren. Thank you very much. Yuk. Oh, ngapain? Ya. Ya, malam itu kami tutup dengan nyanyi-nyanyi karaoke bareng yang dipimpin oleh Jamet dan gue. Butro Type Riot jadi semarak dan kompak banget. Suasana menjadi hangat walaupun sempat gerimis-gerimis bentar. Terima kasih Barbecue Ride, sampai jumpa di event berikutnya tahun depan. Kalian seru!